Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam negaraku Malaysia. Datuk Yang Pertua, lebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat, kepada Bukit Gantang yang bukan soalan berkenaan dengan import makanan asasi tahun 2016 dari luar negara, dan Yang Berhormat ingin tahu langkah penyelesaian jangka masa panjang supaya kita tidak bergantung sangat kepada import. Datuk Yang Pertua, saya ingin memaklumkan iaitu jumlah import makanan asasi, terutamanya beras sebagai makanan asasi, pada tahun 2016 ialah sebanyak 747,670 tan metrik dengan nilai 1.3 bilion. Ya. Kementerian Pertanian dan Industri Hartanian melaksanakan langkah-langkah seperti berikut untuk menambahkan pengeluaran padi beras tempatan supaya kita jangan bergantung sangat kepada. Tetapi sebenarnya import beras kita cuma lebih kurang 30% sahaja dari keperluan dalam negara. Lebih kurang 70% dikeluarkan oleh petani-petani kita sendiri. Walaupun macam mana pun kita ingin meningkatkan pengeluaran dengan pertama sekali membangunkan 4 kawasan pembangunan pertanian AIDA, Integrated Agriculture Development Agency, iaitu satunya di Pekan, keduanya di Rumpin, Pahang dan Batang Lupa Sarawak, yang keempat Kota Belud di Sabah. Kawasan ini, keempat-empat kawasan ini dijadikan kawasan jelapang padi negara sebagai tambahan kepada jelapang padi yang sedia ada sebanyak 8 jelapang padi. Jelapang padi baru ini telah mula dilaksanakan sejak tahun 2015 dan akan siap secara berperingkat sehingga tahun 2020, melibatkan keluasan lebih kurang 25,000 hektar. Setakat ini, kawasan ini telah pun mengeluarkan lebih kurang 114,000 metrik tan setahun dengan hasil pengeluaran produktiviti 4.6 per hektar. Selama hari ini dia di luar jelapang, hasilnya rendah sekitar 2 metrik tan sahaja. Langkah kedua untuk menambahkan pengeluaran beras dan padi negara kita ialah meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kerugian lepas tuai melalui penggunaan teknologi mekanisasi dan automasi. Itu okay. Saya baca dengan ringkas, tak payah panjang lebar, fahamlah itu. Iaitu menggunakan mekanisasi dan teknologi mekanisasi bagi tujuan mengurangkan kehilangan lepas tuai, post harvest losses, yang pada masa ini dikaji katanya lebih kurang 30% kehilangan hasil tuai. Jadi dengan cara ini harap kita dapat mengurangkannya. Ketiga, menggalakkan penggunaan variety padi sah baru seperti Siraj 297 dan 269 yang berhasil tinggi. Bukan sahaja berhasil tinggi, Datuk Yang Pertua, tetapi juga rentang penyakit.
rentang penyakit, maknanya boleh tahan daripada serangan penyakit, terutamanya di kawasan yang mudah terdedah kepada penyakit. MR269 misalnya mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit karah dan perosak, serta memberikan hasil tinggi untuk pilihan para petani dalam meningkatkan hasil tanaman berbanding MR219. Walau macam mana pun, saya nak beritahu di sini dengan ikhlasnya bahawa benih-benih ini baru dan belum cukup lagi jumlahnya boleh kita bekalkan kepada petani untuk diperluaskan penanamannya. Yeah. Keempat, langkah yang keempat, menyatukan kawasan penanaman bersaiz kecil. Ada banyak kawasan yang tanian tanam padi ini kawasannya scattered, ya. Saiz-saiz kecil, kita satukan melalui pengurusan secara berpusat seperti yang dilaksanakan di bawah NKEA. Projek NKEA EPP 11, ya. Bagi meraih faedah skala ekonomi ataupun economic of scale dan mengurangkan kos pengeluaran. Kelima, menyediakan infrastruktur pengaliran dan saliran yang mencukupi dan cekap. Sistem pengairan dan saliran yang cekap. Kita berikan peruntukan yang besar, umpamanya bagi RMK 11 ni, sebanyak 1.2 bilion. 1.243 bilion untuk empat kawasan jelapang padi yang saya sebutkan itu saja. Kawasan-kawasan yang lain, banyak lagi peruntukan yang kita beri untuk naik taraf saliran dan pengairan. Yang keenam, terakhir, pengurusan stok penimbal beras bagi memastikan bekalan yang mencukupi. Stok penimbalan beras pada masa ini ditetapkan pada tahap 150,000 metrik ton bagi menampung keperluan maksima selama 30 hari. Datuk Yang Bertua, walaupun beras merupakan makanan asasi, ya, kita juga makan barang yang lain. Ya. Jadi seimbasnya saya nak menyatakan di sini, selain daripada beras, antara kumpulan makanan utama lain diimport adalah makanan untuk ternakan bernilai 6.67 bilion diimport. Dan sayur-sayuran bernilai 5.1 bilion, ikan, apa ni, krustasi, molukas. Hei, susah nyebutnya. Dan sediaan sebanyak 3.8 bilion, buah-buahan sebanyak 3.7 bilion, daging dan daging yang disediakan, sediaan ini maknanya prepared meat sebanyak 3.4 bilion. We are importing dengan izin yang dipertua hampir 40 bilion bahan makanan. Our export cuma lebih kurang 30 bilion. Ada beza dekat 16 bilion. Ya, dari segi balance of trade, kita mengalami lebih kurang 16 bilion perbezaannya. Yang mana kita kena fikir macam mana nak meningkatkan pengeluaran-pengeluaran ini supaya tidak berterusan kita melihat pengaliran keluar foreign exchange atau wang asing keluar negara. But very challenging, Datuk Yang Bertua, umpamanya sebab kalau makanan ternakan, jagung adalah bahan mentah utama untuk animal feed. Jagung, kita cuba sekarang ni untuk menanam jagung. But ini baru di peringkat percobaan dari segi cuaca, keselesaan tanah dan sebagainya. Jagung bijirin ni tak begitu
kita buat sebelum ini sebab kita fikir cuaca dan tanah mungkin tidak sesuai. So we keep on dengan izin importing bahan makanan untuk ternakan ini. Begitu juga macam sayur-sayuran seperti bawang dan sebagainya dan cili banyak kita import daripada India, tadi saya sebut bilion-bilion. So we have to, dengan izin to really think hard macam mana untuk mengurangkan pengimportan ini. Langkah-langkah berikut turut dilaksanakan bagi mengurangkan pergantungan kepada import kumpulan makanan tersebut tadi ya. Pertamanya, melaksanakan pelbagai projek agro makanan yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi seperti aquaculture, rumpai laut, sarang burung walet, produk herba, buah-buahan dan sayur-sayuran serta makanan proses premium melalui program bidang utama ekonomi negara, NKEA lah. Keduanya, langkahnya ialah melaksanakan projek berimpak tinggi seperti Taman Kekal Pengeluaran Makanan, TKPM, Zon Industri Aquaculture, Ladang Kontrak dan Pembangunan Usahawan Tani. Ketiga, menggalakkan penggunaan teknologi moden kepada golongan sasar dengan menawarkan latihan dan geran seperti latihan sangkut teknologi memproses makanan, latihan hands-on, geran in-kind, geran pemadanan high impact products dan geran pemadanan change upgrade product. Keempat, mempergiatkan program agropreneur muda bagi menggalakkan penyertaan usahawan muda dalam bidang pertanian. Kelima, memperkasakan pembangunan industri tenusu baka bagi mengurangkan import susu dan hasil susu. Kita juga sedang menggalakkannya. Keenam, melaksanakan pembangunan industri jagung bijirin di kawasan-kawasan pertanian seperti di luar Jelapang Padi bagi menangani import jagung bijirin yang begitu banyak sekali kita kebergantungannya kepada import untuk makanan ternakan kita. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Gugi Gantang. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker, terima kasih kepada Menteri. Dan saya juga bersetuju tentang beberapa cadangan yang nak dibuat oleh kementerian untuk nak mengelak terutamanya wang kita keluar negara kerana melibatkan hampir 40 bilion wang keluar kerana kita import makanan. Persoalan saya ialah apakah langkah yang dilakukan oleh kementerian terutama untuk meningkatkan bekalan makanan negara kita yang melibatkan penglibatan di kalangan generasi muda, terutamanya di kalangan graduan-graduan universiti ataupun graduan-graduan yang keluar daripada pusat pengajian tinggi, supaya mereka ini boleh menggunakan skill di dalam pertanian mereka secara tak langsung akan dapat meningkat pengeluaran ataupun memberikan sumbangan kepada produk makanan di negara kita. Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih kepada Datuk Si Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Bertua, kementerian mempunyai satu projek yang besar untuk melihat golongan muda, orang muda kita ni termasuk graduan, ya, melibatkan diri dalam industri pertanian. Dan satu kesadaran kita nak beritahu bahawa pertanian is no longer as a sunset industry. Dulu dianggap sebagai sunset, but actually dengan izin pertanian adalah satu perniagaan yang benar, ya, dan bukannya sekadar bercucuk tanam. Rantaian industri pertanian itu begitu luas sekali dari segi cucuk tanam, memproses, memasak, menjual, ekspor, transportation, mechanization dan juga termasuk dari segi marketing dan sebagainya. Jadi graduan-graduan boleh terlibat dalam mana-mana rantaian industri pertanian ini yang mengikut minat mereka sesuai dengan pelajaran yang mereka
Brolihi. Dan di kementerian kita ada satu bahagian yang disebut unit agropreneur muda, AUP. Ya. Oh, unit agropreneur muda, sorry, terbalik. UAP. Dan di sini graduan ke ataupun siapa-siapa juga daripada orang muda, lelaki dan perempuan, boleh menyertai program ini. Dan mereka diberikan bimbingan, latihan, ya, tunjuk ajar dan diajar teknologinya, diajar kemahirannya, diajar pengurusannya. Dan selepas itu, kementerian akan memberikan sokongan supaya masalah modal juga dapat diatasi. Kalau pengusaha-pengusaha baru yang lain nak mendapat modal, pinjaman daripada bank dan sebagainya, mereka terpaksa bersendirian memohon dan juga berurusan dengan pihak bank. Tetapi peserta agropreneur muda, mereka tidak dijamin, tetapi pihak kementerian akan memastikan keperluan modal daripada pinjaman bank itu dapat diberikan kepada mereka. Ha, jadi inilah di antaranya apa nama ni, usaha kita untuk memberi peluang kepada golongan graduan yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Terima kasih. Yang Berhormat Kota Tinggi. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Saya mengucapkan